Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Click and Smart. Kali ini Mimin akan bahas tentang pekerjaan yang sesuai dengan zodiak kamu. Cek yuk. Yang pertama, Aquarius. Zodiak Aquarius yang lambangnya identik dengan air atau pembawa air ini memiliki karakteristik menyukai tantangan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Seorang Aquarius juga digambarkan memiliki jiwa yang bebas dan pemikir, namun individualistik. Kualitas terbaik Aquarius adalah kreatif, imajinatif, orisinal, tidak terduga dan paling nyaman bekerja sendiri. Pekerjaan yang sesuai dengan karakter Aquarius antara lain penulis, programmer, ilmuwan, desain grafis, guru, jurnalis, dan data analis. Kemudian Pisces. Zodiak dengan lambang ikan ini memiliki karakter yang lembut, empati tinggi, dan penyayang. Selain itu, seorang Pisces juga dikenal sebagai pribadi yang sensitif, teliti, peka, dan merupakan pendengar yang baik. Oleh karena itu, pekerjaan yang cocok untuk seorang Pisces adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan atau seni. Pekerjaan sebagai konsultan, guru sejarah, musisi, seniman, guru, psikolog, pekerja sosial, hingga sutradara direkomendasikan bagi Anda yang berzodiak Pisces. Selanjutnya adalah Aries. Aries dilambangkan dengan biri-biri yang juga mewakili karakteristik pemilik zodiak ini yaitu tegas, keras kepala, tangguh, kompetitif, karismatik, dan inovatif. Seorang Aries memiliki daya juang dan semangat kerja yang tinggi. Selain itu, mereka juga pantang menyerah dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Pekerjaan yang cocok untuk seorang Aries antara lain polisi, guru, ahli manajemen profesional, outdoor guide, CEO, pelatih kebugaran, atau tentara. Pekerjaan-pekerjaan tersebut cocok bagi Aries karena dengan begitu mereka dapat mengaplikasikan dengan bebas ilmu kepemimpinannya. Keempat adalah Taurus. Seseorang dengan zodiak Taurus memiliki karakteristik santai, rendah hati, dan pekerja keras sesuai dengan lambangnya yaitu banteng jantan. Selain itu, seorang Taurus memiliki selera yang tinggi terhadap makanan, seni lukisan, maupun fashion. Seorang Taurus cenderung melakukan hal-hal dengan cara yang paling praktis. Oleh sebab itu, rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian Taurus adalah fashion designer, bankir, financial advisor, koki, sales, dan pelukis. Selanjutnya adalah zodiak yang paling kontroversial, yaitu Gemini. Berbicara tentang Gemini selalu menarik karena dinilai sebagai zodiak yang paling rumit dan ajaib. Gemini dilambangkan dengan saudara kembar, yang mana dihubungkan dengan kepribadiannya yang cenderung berubah-ubah atau memiliki dua kepribadian yang berbeda. Karakteristik seorang Gemini antara lain mampu beradaptasi dengan baik, sociable, fleksibel, persuasif, mudah bosan, dan aktif. Oleh karena itu, Gemini menyukai pekerjaan yang aktif dan serba cepat. Pekerjaan yang cocok dengan seorang Gemini diantaranya akuntan, public relation, jurnalis, komedian, penyiar radio, pengacara, marketing, dan pengusaha di bidang perdagangan. 6. Cancer. Cancer merupakan zodiak yang memiliki rasa empati paling tinggi di antara zodiak lainnya. Zodiak berlambang kepiting ini peka dan cepat membaca situasi serta kondisi di sekitarnya. Selain itu, seorang Cancer juga memiliki karakteristik keibuan, intuitif, penyayang, dan perhatian. Meski demikian, Cancer kurang pandai menjalin hubungan baru. Pekerjaan yang cocok untuk orang berzodiak Cancer antara lain HR, pengacara, bekerja dalam organisasi sosial, guru, perawat, dokter anak, bidan, konsultan, akunting, petugas pajak, hakim, aktor, komedian. Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang lebih mengutamakan empati dan berbuat baik bagi orang lain juga perusahaan, sesuai kepribadian Cancer yang tekun dan senang bekerja. 7. Leo. Lambang singa pada Leo merepresentasikan bahwa orang dengan zodiak ini memiliki rasa percaya diri dan kepemimpinan yang tinggi. Selain itu,
Leo juga merupakan pribadi yang ambisius, menyukai seni, karismatik, menyenangkan, ramah, elegan, dan kreatif. Meskipun terkadang arogan, seorang Leo dapat menjadi pemimpin tim yang baik.